Pemirsa, sebanyak 857 anak didik pemasyarakatan atau Andikpas dari seluruh lembaga pemasyarakatan khusus anak LPKA di Indonesia mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi pada peringatan Hari Anak Nasional 2020. Mereka yang mendapatkan remisi adalah Andikpas yang berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Renald Silitonga, secara simbolis menyerahkan surat keputusan atau SK kepada perwakilan anak didik lembaga pemasyarakatan yang mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 2 Bandung. Anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan perwakilan dari total 857 anak pidana di seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020. Anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan remisi adalah mereka yang berkelakuan baik selama berada dalam pembinaan. Remisi berapa? Ya. Di Indonesia, Pak. Jadi 800 ada 857 yang dilakukan remisi, sehingga harapan kita kepada LPK-LPKA tetap melakukan pembinaan kepribadian yang seperti dikatakan Wagub tadi tentang iman dan takwa, kepribadian agama, dan juga ada pembinaan kemandirian, yaitu dia belajar tentang otomotif, dia belajar tentang bercocok tanam, belajar tentang bagaimana beternak, sehingga dia siap ketika dia keluar. Sementara itu, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel yang hadir dalam penyerahan remisi tersebut mengatakan bahwa para anak pidana tersebut memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain seusianya, yakni mendapatkan pendidikan dan pembinaan. Ia berharap setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan ini, mereka dapat berubah menjadi tunas dan penerus bangsa di kemudian hari. Ya, LPK, pesan-pesan Odet, mereka meminta, saya meminta tetap semangat, optimis ya, dan terus mengikuti pendidikan atau pembinaan yang ada di lapas ini. Saya berharap mudah-mudahan ketika mereka mengikuti pembinaan di lapas ini, kemudian mereka mendapatkan pembinaan yang baik, sehingga ketika mereka pulang ke rumah masing-masing dengan yang tempat remisi ya, tanggal ini pasien, mudah-mudahan ya mereka nanti bisa siap untuk hidup dan bermasyarakat lagi. Dan tentu saja saya titip kepada mereka, anak-anak kita, bahwa generasi yang akan datang harus kepada mereka. Selain memberikan remisi dalam peringatan Hari Anak tersebut, Dirjen PAS berkesempatan untuk melihat proses pelaksanaan pendidikan formal dan kegiatan produktif anak di dalam lapas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.